Industrialisasi ini sebenarnya satu kemestian yang harus dilakukan oleh siapa saja yang diamanahkan jadi pemimpin sebenarnya, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Industrialisasi itu tidak harus identik dengan pabrik-pabrik besar, tapi ada kesadaran dan keseriusan untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas kita. Nah, selama ini kita tidak mampu mencicipi kesejahteraan, kemakmuran karena terlena dengan mengirimkan produk-produk mentah, kemudian kembali dengan produk setengah jadi, bahkan barang jadi yang nilainya lebih mahal. Nah, sudah saatnya, karena perjalanan panjang itu selalu harus dimulai dengan langkah pertama ya Bu Ani ya, industrialisasi itu harus mulai dibincangkan, baik di sektor pengolahan maupun sektor yang lain yang tradisional, termasuk di dalamnya kehutanan, pertanian, dan perikanan. Tapi industrialisasi ini bukan proses sederhana semudah kita membalik telapak tangan. Industrialisasi mensyaratkan hadirnya ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Oleh karena itu, apa yang Mbak Ani sampaikan tentang madu Trigona, pengolahan kayu, rumput, dan lain sebagainya itu nggak mungkin tanpa ada sains, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Di Sumbawa, di NTB umumnya, kita sudah memberikan atau mengaksentuasikan upgrading human capacity, peningkatan kapasitas masyarakatnya. Kita kirimkan anak-anak terbaik untuk belajar ilmu-ilmu yang relevan dengan madu Trigona, tentang peningkatan nilai tambah di sektor kehutanan, juga menghadirkan kampus-kampus yang orientasinya pada sektor yang Mbak sebutkan tadi. Kita buka jurusan kayak bioteknologi, teknologi hasil pertanian, dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya orang yang mampu melihat peluang di balik melimpahnya sebenarnya sumber daya alam yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti akan hadir madu Trigona, kemudian rumput yang disebutkan tadi, juga sektor-sektor lain hasil-hasil hutan kita. Nah, sekarang itu orang cenderung hutan itu tidak dimaksimalkan, seakan-akan tidak boleh ditebang, tidak boleh dimaksimalkan. Saya kira dengan ilmu pengetahuan, hutan bisa ditebang, bisa dimaksimalkan, tapi kelestariannya, kesinambungannya bisa terus dijaga. Di Pulau Sumbawa ini kan ada 5 ya, ada 4 kabupaten, 1 kota. Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat. Ini menarik kalau kita bicara tentang kesinambungan, karena di sini ada pertambangan juga. Nah, tambang hasilnya juga melimpah dan punya kontribusi sangat besar terhadap ekonomi nasional. Bahkan untuk ekonomi NTB sangat tergantung pada pertambangan. Dan itu tempatnya di Pulau Sumbawa. Oleh karena itu, menghadirkan 5 pimpinan daerah ini bukan pekerjaan sederhana. Nah, kadang-kadang hanya karena masalah komunikasi, koordinasi yang kurang, banyak hal besar tidak bisa kita kerjakan. Nah, saya melihat Geopark Tambora, ya, itu adalah kunci yang menjadi katalisator, sehingga semua kepala daerah ini bisa dihadirkan dalam isu besar Geopark Tambora, sehingga melibatkan isu-isu yang lain, kehutanan, pertanian, peternakan, kelautan, dan banyak lagi. Oleh karena itu, menurut saya, Geopark itu jadi seperti institutional building yang mampu menjadi katalis dari semua permasalahan ini, sehingga semua bupati, pimpinan daerah itu bisa duduk bersama untuk isu yang lebih besar. Saya kira kalau Geopark Tambora ini jalan, maka persoalan koordinasi sinergi antar pimpinan daerah ini bisa dimaksimalkan.